Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hendaklah kita kerjakan musyahadah, keesaan zatnya dan muraqabah. Jadi musyahadah itu kita memandang, muraqabah kita merasa diawasi, dan muhadarah hati kita hadir kepada Allah. Contoh muhadarah hadir hati Allah, Allah hadir. Lalu kita memandang alam ini, kenyataan kebesaran Allah hadir, serta mengucap zikir. Nah, la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati kita akan keesaan zat dan pekerjaan, berbuat khidmat dan taat akan Dia. Jadi ketika kita mengatakan zikir, dan ini isi zikir, ternyata makam panah itu adalah hakikat dari la ilaha illallah. Di sini Anda kenal la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah dasar tapi puncak. Dasar tapi puncak. Jadi setelah panah di Nur Muhammad, panah dalam wala qadir wala panah, baru isinya panah tadi adalah la ilaha illallah. Dengan mengingatkan maknanya dalam hati kita akan keesaan zatnya dan pekerjaan, berbuat khidmat dan taat akan Dia. Seyogianya atas kita tatkala hendak. Nah, ini ada caranya. Ini hendak memulai mengamaliahkan. Jadi ini bukan sekadar ilmu, amal dipraktikakan. Nah, kayak apa duduk di makam Nur Muhammad itu, di kayak untuk wala qadir wala qadir, nah kayak apa panah itu, ini amalnya. Jadi Datuk Asad melajari amaliah, bukan kisah. Jadi kita akan ada praktek amaliahnya. Cuman ini kita ada dulu, kita pelajari. Nah, kita mudah-mudahan nih rumah kita pegamatan tuntung, bajunya mulai nyaman, kamar mandi anu, kita mungkin ada praktek amaliah ini supaya bulik tuh nyaman pian. Bahkan bulik tuh ada gair lagi. Kita ini kan menunggu waktu kita ibarat ada pakai salawat ke anak, hati-hati. Kan menunggu waktu ya lagi. Pian kita mesti menunggu waktu ibarat. Cuman kapan waktunya kita kada tahu, itu rahasia Allah. Kita pacang bulik pada tanpa bulikan. Jadi di dunia ini bukan wadah kita, wadah mencari ilmu ma'rifat. Nah, kayak apa waktu kita di alam arwah lawan Allah, sekarang di dunia kita lawan Allah. Nah, ini Datuk Kalampayan mengajarkan amaliyah. Nyebut tak amaliyah ni hati itu gelisah, pian nyebut amal nyamun dikisahkan terapi. Terlalu terburu dikesahkan kasah ini orang ya, berarti praktekakan berat. Makanya ini maaf, ini hari ini nih hati kita ada nama tokol-tokol, ada namanya sak kali hatinya nih. Kata apa dipacak praktek, iblisnya kata ketujuh apa praktek. Amun mendengarkan ini sakit hati iblis sudah pacang diamalkan, bah pacang panak baru pacang menjadi wali pada tahun Tuhan yang iblis. Bahaya aku nih, pacang memberi syafaat tahun keluarganya nih, bahaya iblis aku nih. Bah, orang yang duduk di makam ini kada sak lagi gantung aulia Allah. Jangan ragu-ragu lagi. Di atasnya sudah nyata Syekh Asad Al-Banjari, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Syekhuna Muhammad Tabis, dan orang-orang besar-besar, wali-wali besar, semua ini pakaiannya. Abah berusaha kumpul. Banyak perjalanan yang kita telah tuan-tuan guru yang ganal-ganal, yang karamatnya aulia-aulia besar. Ini pingkutannya. Semuanya di sini. Allah. Cuman kita kada hendak jadi wali, kada. Cuman ini amalannya, makanannya, pakaiannya aulia aulia Allah. Pakaiannya wali-wali Allah. Amun pian dapat memakainya juga.
cuman jangan bersih jadi wali pula. Tetap ujar Syekh Muhammad Saman Al-Madani tu kutubul wali, hendaklah kita ini jazidin mentakzimkan, membesarkan orang lain. Siapapun terutama umat yang sudah kita, kita anggap mereka lah yang paling mulia, mereka lah yang paling baik. Ujar Syekh Muhammad Saman Al-Madani, kita memuliakan siapa aja, jangan menganggap remeh orang, hatta orang miskin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.